Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Niki asmane jenengan sinten, Mbah? Pak Sunyoto. Pak Sunyoto, juru kunci mriki nggih? Nggih, juru kunci mriki. Lah niki kula nderek Tanglet, asal usule niki kelasane sinten, Mbah? Yang Tunggul Manik. Niku sinten, Mbah? Yang Tunggul Manik niku Brawijaya Majapahit. Niku asal usule dhas pundi, Mbah? Namine Resi Hinja. Nggih. Ditugasaken ten Mbah Batalas Gung Liwang Riwung niki, terus manggene ten mriki niki. Lek makame niki ten Karangjati niku Trowulan mriku. Yang Tunggul Manik niku cara ngoten resi, Mas. Ten mriki niku tiyang nedhi napa, Mbah? Oh, lek tiyang mriki niki nggih setunggal Sirah Turomi Kalimbae. Nggih. Kedua tiang kepepet, Mas. Kepepet niku pun ten griya niku mboten enten cita le. Monggo ngeten sing dijaluk niku kan nggih macam-macam nggih. Nggih macam-macam. Antar jeng non jauh namine tiang gesang ya. Nggih. Antar jeng Sirah Turomi, antar jeng kepingin kepethuk bae nyambut damel lancar. Nggih. Ngoten. Ana apa critane ten mriki? Ah niku critane ngeten. Namine sing gadha pabrik niku Poli. Nggih, terus ndugekaken tiyang ing Thailand. Nggih, cara ngoten nggih. Bautu ten apa? Iku bangunan li iku. Tukun iku ngene harta benda. Ngoten. Lah langsung ditumbas. Iwo tengene niku damel dalan niki. Nggih. Piyambake tung rambut niki lah istilahe. Lajeng saged wiyar niku, Mas. Tumbas. Oh, ngaten. Nggih. Wiyar niku ngantos dugi niku, Mas. Pageran niku. Pabrik niku. Menurut mriku mriki niku kata harta benda iki, Mas. Nggih, harta benda. Kamu tenang, harta benda tok iki. Oh, ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview petilasan Eyang Tunggul Manik yang berada di Tunggorono, Jombang itu lur. Ayo kita akan masuk, ikuti perjalanannya. Nah ini lur, ini kita akan masuk ke sana menuju petilasannya Mbah Tunggul Eyang Manik itu. Ini di depan sudah dibangun untuk cangkruk-cangkruan itu lur, di depannya. Nah ini biasanya anak-anak kerja pabrik Mentari itu biasanya bersih-bersih ini lur, begitu. Ini ada sapu-sapunya itu. Kalau hari Minggu, hari libur itu anak yang kerja Mentari itu bersih-bersih di sini. Ayo kita ke sana lagi. Nah, ini lur. Ini yang namanya petilasan Tunggul Eyang Manik. Tempat ini berada di Tunggorono, Jombang. Begitu. Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Tepatnya berada di belakangnya pabrik Mentari. Lah, jadi sedulur semua kalau belum tahu, ini saya kasih tahu tempatnya. Nah ini lur. Nah ini. Ini arca. Ini sepertinya ini Ganesha. Arca Ganesha ini. Arca Ganesha. Untuk menjaga Eyang Tunggul Manik itu. Ayo kita ke sini. Nah itu. Ini lor, tempat ini untuk apa, kalau orang kesini itu
penghormatan gitu. Cuma di sini tuh orang itu mintanya bermacam-macam, Lur. Ada yang meminta rezeki lancar, rezeki mengalir begitu. Togel juga ada yang meminta ke sini mungkin perjodohan. Begitu. Usaha lancar itu biasanya orang itu bakar-bakar dupa di sini. Entah itu kan niatnya orang itu ya sebenarnya nggak tahu, Lur. Cuma ini kan hanya gambaran saja. Niatnya orang itu bermacam-macam begitu, tergantung niatnya begitu. Tadi saya diceritain sama juru kuncinya sini itu begitu. Ayo kita melihat di sini ya. Nah, ini pohonnya. Nah, ini Lur, ini pohon yang unik itu, yang berada di tunggul itu, yang berada di belakangnya mentari. Nah, ini kan dikasih kain ini mungkin itu untuk menghormati begitu aja. Jadi nggak ada maksud apa-apa begitu. Artinya itu. Sini, ayo. Nah, ini saya jelaskan lagi ini. Kenapa kok di kasih kain putih ini, sebenarnya ini enggak ada maksud apa-apa ini loh. Ini cuma menghormati yang di sekitar sini aja begitu. Jadi enggak ada maksud pohon kok dikasih ini. Enggak ada maksud apa-apa ini loh. Ini cuma menandai aja kalau di sini itu ada petilasannya begitu. Jadi jangan menyangka yang enggak pohon kok dikasih gini begitu. Itu sebenarnya enggak ada tujuan apa-apa, cuma ingin menandai itu kalau di sini tuh ada petilasannya begitu loh maksudnya. Ayo Pak, ini Lur. Ini kayaknya ini amet bagi. Ini kayaknya itu apa ya ini ya? Lumpang ya. Bukan lumpang ini. Ini kayak ini loh yang biasa tang lah ini loh. Entah benar apa enggak, ini kayaknya yang apa itu, yang seperti gamelan itu, yang ada gininya yang diduduk tang. Nah, itu kayaknya seperti itu. Gamelan. Itu ada kendinya, Lur. Kendi itu yang punya arti juga itu maksudnya. Kendi itu diisi dengan air begitu. Air itu sebenarnya itu sumber penghidupan atau ilmu. Air itu. Jadi itu ada yang mengartikan kendi itu adalah wadah atau makom. Ada yang bilang seperti itu, tapi entah itu benar apa tidak saya juga nggak tahu gitu. Ada yang mengartikan kendi itu adalah tempat ilmu atau makom begitu loh. Jadi kendi itu pasti isinya itu air atau ilmu atau untuk sumber penghidupan di dalam dunia ini gitu. Jadi ini adalah petilasan Mbah Tunggul Manik begitu Lur. Nah, itu pabrik mentari itu Lur. Pabrik mentari. Jadi saya sengaja kasih tahu tempatnya Lur. Karena tujuan channel ini itu memberitahu Anda yang belum tahu di mana saja tempat bersejarah itu berada begitu. Sana itu Cangkering Randu. Nah, itu sana itu Cangkering Randu.
itu wilayah sana, Bangle, Perak itu sana. Begitu. Kalau ke sana itu arah ke Kediri. Gitu, arah kalau ke sana ke jalan raya itu ke Kediri.